Dari Desa Wisata Cibuntu, yang dimana hari ini di Desa Wisata Cibuntu sedang ada kegiatan agenda bulan tahunan ya. Jadi setiap bulan Oktober di Cibuntu diadakan yang namanya acara sedekah bumi. Nah hari ini tepat yang ke-11, jadi sejak 2020. Acara sedekah bumi ini kita konsep bagaimana perpaduan antara dari sisi kearifan lokal, budaya, kemudian juga dari sisi edukasi, dan tentunya juga ada sisi wisatanya. Nah, sehingga hari ini juga pun banyak pengunjung yang hadir, itu dari mulai dari Jakarta, Bandung, kemudian juga dari luar kota, banyak sekali. Nah, efek dari sedekah bumi ini sendiri adalah bagaimana berdampak secara ekonomis ke masyarakat Cibuntu, di mana untuk homestay-homestay terisi ya. Nah, kemudian juga meningkatnya tentunya kunjungan ke objek-objek wisata penunjangnya. Nah, sedekah bumi sendiri ini adalah tujuannya adalah bagaimana masyarakat petani Cibuntu itu setelah masa panen akan tanam kembali dan di sini berdoa bersama-sama tentunya supaya hasil yang akan datang itu lebih baik lagi dan membawakan kesejahteraan untuk masyarakat Cibuntu khususnya. Mungkin yang kami dapat sampaikan, dan harapan tentunya ke depan silakan untuk para wisatawan dimanapun berada, silakan untuk datang di event berikutnya Oktober insya Allah 2023. Nah, dan satu hal yang menarik, nanti para wisatawan bisa ikut bergabung dengan masyarakat Cibuntu. Nah, di situ akan menikmati sajian makanan-makanan yang dibawakan oleh masyarakat yang dihidangkan untuk makan bersama. Mungkin itu. Terima kasih.